Kita awali rumah pilkada hari ini dengan informasi Presiden Joko Widodo menyampaikan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur akan melalui kepres yang ditandatangani Presiden Indonesia berikutnya, Prabowo Subianto. Jokowi menyebut pemindahan ibu kota negara bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Menurutnya, tak hanya sekedar kesiapan pembangunan fisik, tapi juga ekosistem pendukungnya. Seperti perumahan, perkantoran, rumah sakit, sarana pendidikan, hingga yang berhubungan dengan logistik. Kelanjutan ekosistem ibu kota negara ini nantinya dilanjutkan pemerintahan berikutnya yang pemindahannya ditandatangani Prabowo Subianto. Tadi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, dan ekosistem itu harus jadi. Mari kita tekan sama Pak Prabowo nanti, Pak. Akan ditekan sama Pak Prabowo nanti. Ya, mestinya gitu. Presiden baru, Pak Prabowo. Ketua Umum Partai Golkar,